Halo semua, selamat datang di Story of Season Friends of Mineral Town bersama gue di sini Dionochi. Dan di episode kali ini, gue mau nunjukin caranya biar dapat shock dari Alan kaos kaki, dan sekaligus gue mau nge-review malam Starlight Night-nya ya. Di yang kali ini gue coba di versi baru ini 1.1.3. Dan oke, kita langsung mulai aja. Jadi sebelum si Alan mau ngebuatin kita kaos kaki, kita harus punya relasi yang lumayan sama dia. Di sini relasinya Alan, nah di sini relasinya cuman kurang 2 batang aja ya. Jadi ya udah lumayan lah, udah bisa. Jadi teman-teman bisa manfaatin hari ulang tahun Alan untuk nambahin relasinya, yaitu tanggal 13 ini. Teman-teman bisa kasih sayuran, bisa sih sayuran juga senang si Alan, atau yang paling favorit dia sukanya ini ya. Yarn, ini bola benang. Dan setelah relasinya bagus, itu tanggal 16 ke atas sampai tanggal di bawah tanggal 24 kita kasih yarn lagi biar dia buatin kita kaos kakinya. Setelah punya relasi yang cukup dan sudah nyiapin hadiahnya yaitu yarn, kita langsung aja datang ke rumahnya dan kita kasih hadiah. Nah, dia langsung nge-trigger. I'll use this wall to make you a stocking. Stocking ya, bukan shock ya. Stocking itu buat cewek sebenernya. To present in for Starlight Night, I'll have it done in a jiffy. Jadi dia mau bikinin kita stocking untuk Starlight Night. Wow, Alan's knitting is lightning fast. Jadi si Alan ini ngerajutnya cepet banget. Dalam hitungan menit aja ya, selesai. And here you are. That tuckered me out. I'm glad you like it. I'll have you bring it over to your house later. Aku senang kamu suka itu. Aku suruh si Yu untuk nganternya ke rumah kamu, katanya. I shall hang that stocking up on the wall. Dan kita langsung teleport ke rumah. Dan inilah stockingnya ya. Oh, my stocking is empty. Stocking. Kenapa namanya stocking sih? Dan kuda kita ketinggalan di depan rumah si Alan ya. Oke, sekarang kita sudah punya stockingnya atau socknya ya, kaos kakinya, dan kita udah siap untuk merayakan hari Starlight Night, atau mungkin bisa dibilang hari Natal ya, tanggal 24 gitu kan. Kita lihat. Nah ya, tanggal 24. Malam Natal ya. Oke. Dan di tanggal 23-nya si Thomas bakal nunggu di depan rumah kita dan dia bilang, "Good morning, Pete. I have some letters for you, 3 in fact, ada 3 surat," katanya. "I'm delivering them in person because it is most important that you read them today." Aku mengantarkannya secara pribadi karena ini adalah surat yang important ya, penting. Jadi dia pengen kita ngebacanya. I'll be needing a reply to them for you as well. I know when you've read them. Let me know when you've read them. Alright. Jadi dia membutuhkan balasan dan kabarin kalau kita udah selesai ngebacanya. Whose letter should I read first, katanya. Wow. ada surat, ada 3 surat. Jadi dari Karen, Popuri, sama Ran ya. Coba kita baca dari Karen dulu. Hey, you know tomorrow's Starlight, right? Oh, invitation from Karen. Sepertinya mereka ngundang kita ya. Tapi ini yang mana nih yang mau kita accept nih? Tapi kayaknya Karen lah, karena kita boyfriendnya Karen ya. I see, I shall pass your message along, then I'm be overjoyed. Dia senang. Oh, jadi ada 3 keluarga yang ngundang kita untuk makan bareng untuk merayakan Starlight Night. Dan kita cuma bisa milih salah satu ya, nggak bisa selesai makan di satu tempat kita ke tempat lain, nggak bisa. Kalau biasanya kan kalau kondangan kita habis dimakan di satu kondangan, ke kondangan lain makan lagi kan. Ini nggak bisa, cuma satu tempat aja. Dan kayaknya sembari nunggu-nunggu acaranya besok, mungkin kita habisi hari ini dengan memancing. Oke, kita mulai mancing. Semoga dapat kingfish ya.
doakan aku guys. Gan batek. Wow, dapat rainbow trout ya. Kirain kingfish nih, badannya gede banget ikannya. Pancingan pertama langsung dapat yang gede, coy. Lumayan. Jangan sampai kemakan lagi. Wah, ada siran datang. Dapat lagi. Kok dapatnya gede-gede terus ya? Udah dua kali nih. Ini hari kehokian kita nih. Oke. Ya, dapat kayu kali ini. Kok nggak ada popurinya? Popurinya mana? Oh well, hey, fancy thing here, petek. Maaf ya, aku nggak bisa... Apa? Nggak bisa ikut undangan kamu karena si Karen udah ngundang duluan. Nanti Karen berantem lagi sama kamu, kan rebutan. Dapat lagi. Gede-gede terus di sini dapatnya nih. Ikan air terjun ini. Kayaknya kita lagi diberkati goddess harvest nih. Dapat lagi yang besar. Sudah dapat 4 ikan besar ya. Sepertinya pindah dulu lah kita. Ini mau nyoba mancing di laut karena belum dapat power berry yang di laut. Wah, ada apa nih di rumah gods? Tadi coba mampir. Good day, officer. Some nice patrolling you are doing. Thank you. Things are quiet and peaceful as usual. Terima kasih. Ya, keadaan lagi aman, terkendali gitu ya kan. That's good to hear. Haven't seen anything out ordinary mountain side either. Ya, itu kedengaran bagus katanya. Belum kedengaran atau terlihat hal-hal aneh di sisi gunung katanya. Wonderful. Thank you as always. Ya, terima kasih. Wonderful. Honestly, I ought to check that area out myself doing my great service, Mr. God. Sejujurnya, aku harus ngecek daerah itu sendiri, katanya. Nah, it's no big deal. Besides, I know the mount than anyone. Who better check it than? Ya, nggak masalah, katanya. Aku tahu keadaan di situ lebih baik daripada orang lain, katanya. Jadi, kayaknya si Haris minta tolong si Ghost untuk ngecek keadaan di sekitar gunung. Dan si Ghost nggak masalah ya. I ask to do the job you don't but feel guilt. Dia yang pengen ngebantu. Jadi si Haris nggak perlu merasa bersalah. It's been quite some time since your wife and Pak. Wow. Jadi ceritanya si istrinya Ghost ini meninggal di gunung ya. Your wife and nggak mungkin istri dan anaknya kayaknya pas away on that. Sedih banget. Dan Ghost langsung diem, yeah, that it has, I know they both wouldn't want to go through what they did. Ya, aku tahu, mereka nggak mau melakukan itu mungkin katanya. I'm sure that wherever they are happy, one watching over the mountain for them. Dimanapun mereka senang untuk memperhatikan gunung. Yes, I'm sure they are. Ya, aku yakin mereka bahagia gila. You take care when you go up the mountain, ya. Mr. God's wife and daughter passed away some time ago. Jadi, istri dan putrinya ya meninggal di gunung. Since the accident, he has been doing regular patrol the mountain when he can find time away from work. Jadi, kadang-kadang dia patroli di gunung kalau lagi nggak ada kerjaan gitu. Wow, sedih banget. Oke, kita sudah di beach ya. Saatnya kita mancing di beach. Semoga dapat power berry. Dulu sih di Dota 1 dapat power berry di sini nih.
Oke. Korderika. Wow, dapat ikan ya. Ini il apa? Belut. Belut kok di situnya gambarnya belut, tapi yang diangkat gambarnya ikan. Ikan tongkol. Hari ini ikannya gede-gede nih. My lucky day ini kayaknya. Power berry lah satu. Come on, man. Aduh, nggak dapat copot ya. Power berry. Come to papa. Aduh, dapat ranting. Lumayan sih 25 kalau dijadiin kayu. Power berry. Come to papa. Ayo. Ya. Dapat ikan lagi. Ternyata ini spotnya spot belut ya. Ayolah, dapat power berry atau kingfish. Oke. Dapat. Wah. Dapat cumi, cumi lagi dapat belut terus di sini. Makan belut kita. Satu bulan. Halo Jennifer. Jennifer mau ngelihat kita mancing ya. Lihat nih, jagoan mancing dapat ikan-ikan gede. Jennifer lihat. Dapat sepatu. Malu-maluin banget sih. Oh, Jennifer kena pancing. Nah, kan dia ngeliatin kita mancing. Oke. Dapat belut lagi. Gak dapet-dapet ini power berry-nya. Ada yang bilang harus mythic. Ada yang bilang pakai blessed atau cursed bisa dapat juga. Cuman ini kok buktinya gak dapet-dapet. Oke, sekarang sudah jam 10 malam ya. Menurut rumor, kingfish itu bisa ditangkap di jam-jam segini. Coba kita pancing dulu kingfishnya. Hup. Oke. Ini kingfish bukan angler fish. It's 100 cm. Wow, iya, guardian class ya. Gila. Udah, kok dibuang lagi? Digoreng enak itu. Oke, jadi kita barusan dapat anglerfish ya. Baru aja gue tunggu sampai jam 10 dan try pertama langsung dapat. Oke, mungkin habis ini kita pulang, kita lihat dapat apa. Power berry. Oh, enggak. Dapat cumi, cumi lagi. Dapat belut lagi. Ya udah kita pulang, kita lihat besok starlight night-nya dimulai ya. Dan kita akan makan-makan bareng Karen. Wow, sudah dimulai nih. Sudah ada rias-riasannya ya. Ada lampu-lampunya di jalan. Coba kita lihat apa? Kita lihat di plaza. Di plaza nggak ada sih. Biasa aja di plaza. Nah, di jalan malah lebih bagus nih. Lampu-lampunya kan. Ada kado-kado juga tuh. Ini di hutan, Secret Forest. Biasa aja. Nah, di rumah Popuri juga ya. Ada lampu-lampunya. Keren lah. Coba kita lihat itunya. Manusia saljunya. Dihiasin nggak? Oh, nggak ya. Cuman terasa lebih rame aja tuh. Ada lampu-lampu, ada bintang, snowflake, snowflake. Oke lah, kita go to sleep dulu. Dan ini adalah harinya, the starlight night ya. Sepertinya kita rapi-rapihin dulu ini. Tas kita ini banyak sampah, ada sepatu, kaleng, tulang, kayu. Kalau sepatu memang gua koleksi sih.
Siapa tahu ada yang sepasang gitu kan, jadi nggak perlu beli sepatu baru. Oke, dan inilah hasil mancing kita kemarin ya. Besar sekali. Dan penuh coy. Nah ini ikan kecil-kecil ini dimakanin ini mah. Dan kayaknya kita beberes dulu ini. Ada si si Laiki. Ini kayaknya di musim salju ini jadi tambah banyak batu ya. Ini jadi banyak batu. Padahal kayaknya batu udah dibersihin, batu-batu kecil tuh udah dibersihin. Nah, ini ada lagi nih, batu yang gede nih. Nah, ini keadaan di siang harinya, di acara festivalnya. Lampunya nggak dihidupin ya, cuma ada kabel-kabel doang. Tuh, di rumah Popuri. Dibuka nggak ya pintunya? Coba kita masuk. Oke, dikunci ya. Coba ke rumah Karen. Rame banget di sini. Ada kado-kadonya. Coba kita ke rumah Ran. Ran ini rumahnya penginapan kan, mestinya jangan libur lah. Libur juga ya. Dan ini ternyata ada satu lagi nih. Apa? Boneka salju. Coba ke rumah Karen sekarang. Sepertinya sih libur semua ya. Iya, libur semua. Di sini juga ada satu boneka salju tapi jelek ya. Enggak dirawat. Di samping rumah Karen banyak. Ada boneka salju kecil di sini. Lucu banget. Oke, sudah jam 6. Kita coba datengin rumahnya Karen. Udah, kamu diam di sini dulu ya, jangan kemana-mana. Assalamualaikum. Wah, ini kita sudah ditunggu ya. Pete, there you are. Pete, kamu datang. Karen was pacing around into the floor, breathless, waiting for your arrival there. Karen termenung di lantai tanpa bernapas menungguin kita datang. Wait, breathless nih. What did you mean by that? Apa maksudnya kata si Jeff breathless nih? Oh, nothing. Enggak ada. I was just saying that Pete might come and join us today since they live alone. I really enjoyed spending starlight night together with Karen and her family. I think it's time for the bird. Langsung ke skip ternyata ya hari ini. Kria was born. I'd better give it a name katanya. Kita kasih nama apa nih? Ini anakan lama ini. Kita kasih nama Lofi. Lofi itu musik apa ya? Musik santai-santai gitu. My family just got a little bit bigger. I have to keep working hard to take good care of everyone. Dan ini adalah hari Tuesday. Kita lihat ada resep apa hari ini. Mayonnaise S dan Mayonnaise M. Ngapain ya? Padahal udah punya alatnya. Stockingnya empty. Apa harus malam ini mungkin ya? Dan ya, mungkin sampai sini aja dulu episode kali ini. Kalau memang tanggal 25 ini baru si Thomas datang ke rumah kita menyamar sebagai Santa Claus dan memberi hadiah, ya mungkin gua masukin di konten selanjutnya ya. Dan ya, kurang lebih di episode kali ini udah lumayan banyak sih ceritanya. Kita udah mancing beberapa ikan besar di Hot Spring. Kita dengerin cerita Gods yang kehilangan istri dan anaknya, putrinya. Terus kita sudah menangkap guardian class fish juga tadi, angler fish ya.
Itu jadi teman-teman kalau pengen mancing itu, teman-teman mancing pakai blessed fishing rod di winter jam 10 ke atas, jam 10 malam ke atas. Dan setelah itu kita mendapat undangan dari rumahnya Karen, kita pun ikut makan-makan di rumah Karen, dan ya keesokan harinya bayi lama kita lahir. Dan ya hari ini inilah kayaknya udah lumayan cukup lah untuk satu konten, karena gue nggak bisa bikin konten terlalu panjang ya. Kalau bikin konten terlalu panjang, kemarin sempat gue ngupload satu konten itu dari 4 subuh, jam 4 subuh sampai jam 4 sore baru kelar, karena koneksi internet gue ya di wifi-nya dibagi satu rumah dan beberapa tetangga juga nebeng, jadi ya maklum lah gitu kan. Dan ya, gue Jono cuma mengucapkan salam. Thanks for watching and see you again next time. Dadah!